Teman-teman, kembali aja di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini gue bakal nge-review coklat yang lagi rame banget di TikTok sama di Shopee. Jadi kalau pembeliannya sendiri gue dari TikTok. Kalau gue lihat sih sama ya dari fotonya dari TikTok sama Shopee ya. Lagi ada promo lah gitu ya di TikTok. Cuma harganya sama aja sih sebenarnya, sama-sama gratis ongkir juga. Nah, jadi untuk foto, dan ini udah gue buka guys, coklatnya tuh udah gue buka, ini untuk pembeliannya. Nah, dimana kan kita lagi suka banget ya, coklat-coklat murah gitu, enak, semua coklat tuh kan enak banget ya, kayak bikin tambah mood juga. Ini gue belilah akhirnya ya, gue memutuskan beli di Shopee teman-teman. Untuk pembeliannya sendiri itu sekitar 25.000 atau 20.000 itu ada loh di Shopee. Nanti gue coba cari linknya, kalian tinggal beli di bawah. Oke, sebelum itu, sebelum beli kalian harus ngeliat dulu. Ini gue belinya di TikTok, tapi nanti gue cari yang di Shopee Star Seller aja ya. Jadi yang pasti aman lah ya. Oke, jadi kalau dari TikTok sendiri, gue rada aneh guys. Ini plastiknya ya, oke simple lah ya. Terus dikasih bubble juga kalau nggak salah, ada bubble tadi. Bubble-nya gue nggak tahu kemana. Nah, terus saat gue buka nih ya, berarti gue buka. Set, kita nggak usah lama, langsung aja nge-review. Ini barangnya kayak gini kan awalnya. Karena gue udah nggak sabar kan. Makanan favorit guys, ini gue juga nge-review. Aduh, kata gue kok belum gue review. Nah, terus akhirnya gue coba buka. Oke, lupa ini jangan orang tiru ya. Karena coklatnya ini belum BP. Nggak tahu gue udah BPOM apa kayak gimana nih, coklat apa gue juga nggak ngerti. Cuma coklatnya lagi rame banget. Oke. Dan misalnya nih ya, kalau gue kenapa-napa, ya gue bakal ngedit sekitar sehari dua hari lah. Jadi gue bakal lanjut buat video lagi kalau gue kenapa-napa makan coklat ini. Yang bikin gue serem adalah di sini. Dia bungkusinnya guys. Masa ngebungkusin makanan? Kalian lihat ini buat apa? Anjir. So clean liquid. Yang dimana kan so clean liquid itu? Buat sabun kan guys? Tapi nggak buat sabun sih. Nggak paham gua. Ini buat makanan bos. Dan orang tahu isinya coklatnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi coklat yang gua lihat di gambar seperti ini. Itu dari TikTok ya. Nggak tahu kalau Star Seller Shopee-nya itu kayak gimana gitu. Oke, nah terus gua beli. Coklatnya warna hijau. Oke, terus gue nge-review lah. Kok coklat warna hijau? Terus yang di mana? Kalau dari foto kan coklat harusnya ya. Kok hijau guys? Gue pegang lembut guys. Ini meleleh ya. Gue langsung berpikir positif aja lah. Mungkin ya kena panas ya guys. Paketnya akhirnya meleleh. Nah, untuk rasanya sendiri agak kurang meyakinkan sih. Bukan rasanya ya. Bungkusnya gitu. Terus gue buka. Nah, kalau kalian lihat itu teksturnya dia cair gini guys, kayak air dia nih kalau gue pencet. Tapi di sini ada yang keras. Gue kayak, oke, gue langsung aja makan ya. Jadi ini gue nggak tahu kalau gue kenapa-napa, kalian nanti bakal ngelihat gue channel selanjutnya. Gue bakal komen sih. Ini gue nunggu sehari lah ya, kalau mungkin kalau berjam-jam kalau ada interaksi, ya gue langsung udah berhenti sih, gue buang gitu. Tapi demi kalian, ini coklat juga ini rame banget dibicarain ya. Oke, coklatnya kayak ada kacang gitu ya. Tadi gue pengen emplop, mau makan gitu nggak jadi. Ada kacangnya guys. Ini coklat. Iya, rasanya emang kayak coklat. Dia ini rasanya green tea, teman-teman. Menurut gue sih enak ya. Dan gue udah ngabisin segini, teman-teman. Oke, tambahlah dikit lagi. Karena gue tuh suka banget ya coklat ya, guys. Apa ya, rasanya itu green tea enak. Tapi gue mesennya nggak green tea sih. Gue kayak ragu-ragu. Kan gue mesen coklat. Jatuhnya jadi kayak green tea. Enak sih. Ini ada ininya loh. Sabar ya guys. Nah, kalau kalian bisa lihat. Ini ada kacang mentenya. Ini gue gak tau kacang. Ya kayak kacang-kacang silver queen lah. Yang bikin enak tuh ini sih. Jujur. Gue akui rasa coklat ini. Gak kalah sama coklat silver queen. Dia tuh kayak kalau kita makan. Rasanya kayak bikin lagi guys. Enak. Dan ini yang gue bilang tadi. Lumer. Gue agak ragu di sini sih, tapi gue berpikir positif aja kena matahari ya. Dan kalau gue kenapa-napa, balik lagi, gue bakal buat video selanjutnya. Mungkin sore, mungkin besok, kalau gue kenapa-napa, berarti yang salah fix ini. Karena bentuknya nggak meyakinkan dan ini nggak BPOM ya. Tapi ini rame banget dibeli. Tapi rasanya swear, enak banget dah. Itu kayak makan Super Queen anjir. Gue jamin sih, kalau orang yang suka makan Super Queen, suka. Cuma emang nggak meyakinkan sih emang. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja ya guys.
dan ini nggak lama-lama, cuma kayak makan, terus gue jelasin, terus teksturnya, isinya ya terdapat kacang-kacang, gue nggak tahu kacang apa, tapi kacangnya yang kayak di coklat-coklat sama persis, dan bagian sini keras, bagian sininya encer. Dari plastik sih nggak meyakinkan ya, karena nggak ada logo merek, logo apa gitu, dan parahnya banget, dia ngebungkusin gue pakai kayak gini dong, kerdus soklin, anjing. Lo tau kan, soklin tuh buat nyuci baju guys. Tapi suar sini, gue balik lagi nih, rasanya bener-bener fix enak banget. Lagi, gue dikirimin rasa green tea ya. Fix, enak. Dan kalau kenapa-napa, gue bakal buat video selanjutnya. Mungkin videonya cukup sampai sini aja. Makasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe. Dan yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik. Dan thank you buat kalian yang nonton video ini. See you again. Sampai ketemu di next video. A few moments later. Gue jadi update lagi videonya. Jadi ini udah hari kedua dan sekarang udah jam 12. Dan gue masih sekitar jam 3-4. Ya, berarti udah sehari, hampir mau sehari. Dan coklatnya tinggal segini. Ini empat enak banget. Enak banget. Dan untuk kontraksi gak ada sih. Dan gue aman-aman aja. Oke, mungkin gue awal buka kayak takut-takut banget ya. Cuma gak apa-apa sih. Dan gak ada efek apa-apa pun. Dan malah rasa coklat ini enak banget sih. Sampai gue gak sadar kalau udah habis ini guys. Ini rasa silver green banget sih. Gila, untuk kacang-kacang juga enak. Katanya sih ini nih kayak dari pabrik gitu. Cuma gagal gitu. Ya, ini di gitu. Dan mungkin videonya sampai sini aja. Buat kalian yang pengen beli, linknya ada di bawah. Gue masih aman-aman aja, nanti kalau minggu gue dapat kok, gue bakal lanjut video. And thanks buat kalian nonton video sampai sini. And see you again, sampai ketemu di next video. See you, bye.